Bayanu surutil jemaati ini menyatakan beberapa syarat bagi wajib sembahyang jemaat panjang lupa yang cara orang jemaat kan apa ya tapi kan mempengaruh kejuhu abang orang lain yang perlu dibicarakan tentang ibadat yang mengangkut dengan orang jemaat secara khusus yaitu sembahyang jemaat. Maka dia kebuk tahu ya olehmu bahawa sungguhnya sembahyang Jumaat taban ianya sembahyang Jumaat akan seluruh sembahyang pada segala syarat antara sembahyang limau, sembahyang sunat, sembahyang Jumaat tentang syarat hana beda. Menyai dalam kita mahlum rukun, rukun syarat sembahyang ubina, sembahyang perle, termasuk sembahyang sunan. Karena sembahyang sunan wajib kata tamu taman dengan sembahyang perle tentang syarat dan rukun beda bagi tertinggai taban syarat dan rukun sembahyang jemaat dan sembahyang yang lain dan terbeza ianya jemaat daripadanya salawat dengan enam segala syarat tentang sama apa ya pegahli karena kata tupu bak syarat sembahyang yang lain yang payah pegah tentang perbedaan yang pertama wate. Maka jika terjadi salam per salam imam dalam wate asar luputlah oleh jemaat yang cara cara jatuh anak gebegah ini boleh jadi sembahyang di tempat terbuka di kala mataro dan kala yang pas je macam yang nak teng-teng apa-apa yang tak mahu wati asal pas dengan kuimu leh teng-teng yang baru salim semayang Jumaat yang semayang yang hanadir ke Jumaat dan wajib atasnya imam bahawa bahawa menyempurna ianya imam akan Jumaat akan kelihu akan lah berbuat rakaat makmum mana juga karena yang namanya yang kita nyata terdekat kan kalau ni mereka bohon di ujung bak kauri boh yang lima luang yang kaji kita nyata keburuk terdekat yang dalam tata cara semayang lagi nya karena kata ni diri ke non semayang Jumaat ikut imam. Jadi syarat untuk jadi kejumaan hana karena abih wate tungku imu wajib gebeda dua rakaat makmum ikut yang kalau thalim berarti tapi thalim dalam wate asar dan bermula orang masbuk apabila jatuh rakaatnya masbuk yang akhir di luar daripada wate padanya itu khilaf maka padanya itu khilaf urung mentemung ikut imum tabuh rakaat terangkan tabuh rakaat di kau dua wate yang tu kajiannya tinggalnya ada kala apa ya pegak ke luhu khilaf menyam mazhab Abu Hanifah berarti berarti hanya sambung
Kemudian namanya berarti hanjit sambung sama yang lain. Bahasa dalam kitab bukan istiqnaf, bahasa Arab hanan tupu ilo. Dan yang bawa orang Arab hanan pengen jam Arab prehtu kuno. Karena bahasa fasahah, bahasa kitab, bahasa Quran. Itanya yang jid dengan tabut kan dengan murno bahasa. Makanya orang murno bahasa mendeng jarang bahasa anak dente jarang kitab bahan mandung orang Arab malim kenyataan orang Arab payah ibut sih yang bergampung berarti anak tak murno bahasa Arab tapi bahasa fasahah bahasa Quran jadi han kurang katanya karena pengalaman ya. Di saat kamu di luar Nanggro, daerah Turki lah, guide penunjuk jalan yang ada dalam bus, tajam-tajam bahasa Roy. Umumnya urang lama tuanya mana dia bahasa Arab awalnya. Tapi bahasa Quran je ditegur oleh Abuya Nasir Wali geyu mudutuh dengan bil lokatil takallam bil lokatil arabiyatil fasaha juga iya wanya nyahina beda ada wanya hanya itanya ada yang dia itanya dia awanya tapi berdatem protes nyahina icru aduh ngekrek anakku kalimah minai berapa mesti krek anak suruh ku kupu teman jadi tak mampeng kan guide kan dibayar oleh travel nanti ngai karena dikrek-krek kan tak kupu ada awaknya mari dan anak merasa minder ngahabi umam rumpa anak payah tak pegawa kupu dia pasang anak gedanya ngomongnya dikrek pajan tru co list ikannya karena nandamu nandung dia tihat kita yang Hasan Al-Basri kakabe bata isyarah pun na payah tak kena aman kata boh deh pun madhab Abu Hanifah Ahmad ya yang tanya gehen kan yang sabohnya batu yang kagak ikut ilmu payah mulai temayang lain put rakaan Ahmad ringan yutimu naha birakatin ukhra wa tadjiziuhum jumatan nyai dalam mana pun negelipnya nyai dalam pui tamah sabor rakaan tu mentangka gelah ke jumat malik hana kepegah pendapat drog mungkin hana pendapat drog di saat imam mujtahid berpendapat di satu masalah hinanlah berfungsi murid yang senior geken ashab Syafi'i lagi ansih nah masalah Syafi'i hana berpendapat ashabil ujub pan gecoknya yang paling penting bukan daripada ayat dan hadis daripada nas di masalah yang hampir serupa gekias adakala kawaidul imam masing-masing imam mujtahid na pege kaidah hoita mau masalah hadisah yang dalam kaidah pun yo lagiannya adapun mazhab Malik di ini masalah berbedalah pendapat ashabnya. Jadi murid yang senior yang ken ashab ini pun beda pendapat. Ken Ibnu Qasim sah ke jemaat sama hana ilu mendauro. Jadi mutimung sabah rakaan dalam adelihu nyanjit hamung ke jemaat
athai be'ilub madaru wa fihil khilaf. Asani al-makan, yang kedua daripada syarat yang beda berarti guna wate cara temayang ni untuk tak pegel jumaat nasarat buat tempat anjir berangkapat tak beda ngaju yang ketulis makan. Makan menyo secara zahir kan nama umum bagi tempat langlipi makan tengah belah makan yang ke, perlu kepada mufassir dar iqamah. Makan ibarat di umum tapi maksud hino dar iqamah pemukiman penduduk. Baik pemukiman mendeng hanalai penduduk belum dapat syarat pedeng atau semayang jumaat di pemukiman penduduk di tempat urung dua. Adakala bat tempat yang nang urung dua yang KB bahasa dia tak pakai berarti ni lagi medin juga urung duk kan lah kampung cuma ada dengan belang anjir. Adakala baik je utak hina je utak kli cik gelungku zaman cik gelungku juga belum nak urung duk urung duk tamu lah kepada Jumaat jadi bak batalion bak asrama tentera kosong katanya kena urung duk yang baik lagi yang di sekitar pemukiman penduduk maka tidak sah ya Jumaat fisahara di tengah-tengah padang di tengah-tengah padang tandus hana rumah sekitarnya hana urung du bea rumah mekemah dan tak budang Jumaat wal bawa di padian gli menyebutnya padang ya padang ke kampung tandus hana cet menyebarari na cet na gli na tempat merabi nan nak pergi peluh orang sejak merabi pergi lima pergi kamen pergi ke pergi pergi ada Jumaat hantar ke ngempung sahabat man. Lapangan rumput nak betul je pasal lapangan rumput betul je baik rumput di lapangan yang si on naling mentang rumput di lapangan ni lapangan rumput nalingnya tapuh lapangan berame nak ramai nali bila wa bainal khiyam dah di dalam di antara kemah pengungsi kebakaran atau banjir nak kemah padumbohinan na urum duar tu pegak Jumaat sedangkan ke kampung ibu kemah kau luar kampung ana wajib tu ana syarat tu pedang yang lebih undang yang menyona urung thaleh yang hana gebut bakat sama yang cuma yang keji ai ni yang keji abu nan dia thaleh kabu ile atagura kan kontroversial lagi bekak petaleh thaleh ro gitu kabu ile yang nyan kang nopo ora urung thaleh uro cuma gepekak sama yang pengungsi padahal kemah di luar darul iqamah apa sayang tinggal Jumaat pu sayang hansa yang kena red abun anak gelap karena thaleh hidanya kan thaleh bibu depan le dengar kan jaga
pun mana gecedak kader saleh tapi gecedak kader ulah lama berhasil pulangin hutang dum kader pun yang bergadaya nyan cita-cita pun ilmenyo BN urung buat mentang berkembang yang kerja kebaharum kamu jatuh pula. Oleh karena demikian disyarat dar iqamah, disyarat tempat bulan pemukiman penduduk, tidak boleh tidak daripada satu tempat yang jami'ah li abniyatin kan labaniyah yang kita belum jaring tak boleh. Kalau fikir pun apa kibang turah menyatakan la bini yatin li ab bini yatin satu tempat yang dapat pesapat bagi beberapa bangunan ya. Nyaile tempat yang nak bangunan karena baru bikin pemukiman dar iqamah narumah nah bangunan tempat tinggal la tungkal yang tidak dipindah-pindahkan tempat tetap hana disyarat bu permanen bate tanah rubak kaya yang penting abniyahnya hana pinahli kurang kalau membuka nak sah dar iqamah kena benar makan getafsir dengan dar iqamah nak sah ke dar iqamah benar bangunan bangunannya tempat dua berangkap berjid batir tanah kaya yang B ya ya pubi nyo nyo hino guru ada di dalam ta yang pada yang dihimpun oleh abniyah akan berpeluh penduduk buna benar bangunan tempat tinggal oleh bangunan tempat tinggal kadi isi oleh berpeluh dorong miman talzamuhul jumatu daripada man yang wajib akan nyaman oleh Jumaat balirun akilun radulun balirun akilun mustautinun jadi tempat yang na tempat tinggal dan didiami sekurang-kurangnya 20 orang dan bangunannya hana rencana pindah-pindah li dan bermula karyah pada syarat tersebut itu sama seperti balat karena hana syarat balat untuk pedang Jumaat terbenar karya tapi lagi puno benar bangunan tempat tinggal dan na ahli yang tinggal hinan berdorong yang hana rencana we hana rencana minah dan tidak disyaratkan pada salat Jumaat akan hudur sultan dan tidak izinnya sultan. Atai katib syarah uno ile ka sah pedang ana geja urung dalam pemerintahan ka ketan ana idin ka ke ana dan tetapi yang lebih baik minta izinnya sultan dia enggak gunalah nah niba ditam dudo kan ni tam dudo kan kamu risiko kalau tak pedang ke anjir bakal ditanya di bawah pemerintah harus lagenya B seolah-olah pemerintah musuhnya anjir ingat pesan abun ngan penguasa buh nyan sipil buh militer itanya begot ya benan tu don oh go gampung kalau dengar tu pemerintah anje nyan ulil amri selama perintah jihana masjid kepada Allah wajib taat yang gelhe
syarat pedang ajukan bubut pedang adat na bilangan tertentu. Maka tidak sah ianya Jumaat dengan kurang daripada 40 laki-laki mukallaf merdeka mukim yang tidak ya, mukim yang tidak berangkat daripadanya tempat Jumaat ujin dan kuang kuang ujian amin-amin ahli. Jadi ditulis ini mukim tapi gepega kait punya kitab lain mustaltin aja mana payah kait le jina mukim ditulis payah kait la ya ta'anuna ni hana minah minah daripada tempat pedang Jumaat ujin dan kuang yang 40 mazhab sahih masyhur di dalam. Nah pendapat kadim genakan li pengarang kitab talkhis Lehedro imum dua roma makmum tapi hangga akui li rame ashab syafi'i berat title ne dari Lehedro ke Leh perlu ke Leh nanti pendapat Leh nanti imum kaya ia baca berarti pendapat Abina Hanifah dan Muhammad punya pendapat hati imum dua makmum tidur imum yang Abi Yusuf ashab daripada Abi Hanifah perlu kembali dalam perlu yang pendapat tak baca dalam baik yang pernah orang pegang itu tahu itu tapi perlu itu tetapi mantan nak pendapat yang kan perlu tapi bervariasi nak macam-macam. Maka jika berangkat mereka itu sehingga kuranglah bilangan adakala berangkat dalam khutbah atau dalam sembahyang tidak sahlah Jumaat berangkat mandum tengah imu berangkat ladum buh tengah khutbah buh tengah sembahyang hana jadi sahli kena tergantung sah Jumaat bak bilangan 40 bahkan tidak boleh tidak dari 40 semenjak awal sampai akhir urung 40 bak Jumaatnya dari takbiratul ihram sampai salim tu awal kedua awal kedua mati awalnya termasuk khutbah kerana awal kemayang yang pihi tadang di atas nak syarat berdengar menyohan azalah menyokan apa peluh yang dengar yang urung yang teruk duduk je anak dengar tapi urung dengar pun nak peluh yang anak anjir orang tuk duduk kena turah mentemung tawarkan mentemung bak tayi akhir anak kesyarat pun dengar mungkin untuk kadang-kadang. Yang keempat jamaah semayang Jumaat anjir tidur infirat. Oleh kerana kesyarat berjamaah jikalau sembahyanglah 42 orang di karya atau balad al-keadaan berpisah masing-masing tidak sahlah Jumaat mereka itu dan tetapi bermula orang masbuk apabila memperdapat ia akan rakaat yang kedua boleh baginya sendirian dengan rakaat yang kedua rakaat kedua pun yang rakaat kedua imam adakala rakaat kedua Jumaat rakaat kedua wuyub rakaat kedua makmum masbuk jadi hinan mendemung syarat berjamaah si kurung-kurung di sabuk rakaat hana-hana mencih bandua rakaat dan hanci kurung daripada sabuk rakaat dan dikelat
Jikalau tidak memperdapat ia seseorang akan rukun yang kedua. Nisya mengikut ia seseorang dan niat ia akan zuhur. Tuk tidak uring kagai tidak ada kuimu rakaat pertama. Nyen baik gini temayang Jumaat. Gini temayang lehu baju. Nyo gurah. Tapi kan lempingan orangnya tapi kita Imam Ghazali hanya tentang sabar dengan fikih para ulama lain. Karena ada masalah-masalah yang berbeda. Orangnya enggaknya puro-ronya anak sunat baca doa iftitah. Nyok ka rompok lom menyayang kata bu itu hingga je kehiam kan nawa wala salah salah wala nawa ni Jumaat berarti temayang lehu kehiam ni nyok ka kelage nyok ka kata bu kita gaknya di mana bukan tu kan mungkin dah surat-surat ino hai hidup ke lagi ron enggaknya hanali dengan kita kan kata baca kita kan yang kagak lagi kan yang termasuk yang belum pegah-pegah oh dah baca kitab yang di luar pelajaran daya merumpuk berlainan yang lagi yang kata begitu ya termasuknya walaupun pelajaran dalam daya tapi pengarang ji hana taban pendapat dengan kitab yang kata begitu tak fikir dia gegabu medamah bahan dan enan dan. Jadi nak pendapat menyohana tetemi rukun yang kedua dengku imum bekli dan ini kejum hau ketaju urung bunuh teman wa idha salam al-imam atama pertama tamama tamamaha duhuran dan apabila salimlah imum menyempurna ianya masbuk akannya Jumaat akan keliru disesuaikan dengan niat mana. Al-Khamis an la takunal jum'atu masbuqatan bi ukhra fi dalikal balad bahwa beknalah Jumaat yang tempat getanyo didahulukan dengan Jumaat lain dalam demikian balad bak tabo tempat bek na awai gop nyo na ka awai gop dan nyo yang telat bek le Jumaat sama yang leho ju nyo ke risiko ino kalage daya daya ka mati pri mesti jipi tempat sama Jumaat kale nyo kahe yang kita buat di lain dah yang jid menyusabah balat nak dua boh tempat sama yang Jumaat nyan barusah be awai gop menyawai gop dan yang telat dan sahli tentu sama yang lehu baju di dalam layu karinu lah musiga pihan jid nyan pak ge'e untuk dekalan puta gebi puta lim awai gop bek mutiga pi bek maka jika adorlah berkumpul mereka itu ahli Jumaat dalam sabah tempat salat Jumaat yang kamu tuji hai karena salat Jumaat hanya syarat dalam masjid penting dari qawah di tempat pemukiman penduduk ada tanah je sah mana ni ha mungkin musafat bak sabah tempat yang untuk semayang Jumaat jamik wahid nyambek buh makna masjid tempat berkumpul yang satu boleh dua jamik dan tiga dan empat dengan kadar hajat ya kak guru ya. Tapi tak antara ijtima
mutulih lang kitab di lapangan kiban nyan yang tapi lumbaga hukum leh dabur ka tapi ke kita tu kalibeh leme kaje dawo kampung ro kampung kejadian ti hana tengkula e dijak ti bagitanya nyo kiban kamu rencana pagar matuji tabatu ya kaji ele hai dua le pun dengan kadar hajat kun syafi'i dalam ya. Di Mesir ya. Cerita Imam Syafi'i di Mesir karena ganyan dalam sejarah hudib ke nak tinggal di Mesir luah tan tapi dan masjid le karena hana otomatis waktu kena masjid gudang Jumat cuma bagdanya bagdanya masjid itu gudang Jumat bagau kan masjid tumpah temayang itikaf Jumat tergantung bak kesepakatan bersama pada pedang sampai-sampai na masjid Sabah di Madinah masjid tujuh hubung waktu jak ziarah kenan pikilu bibiraya amtaji turunan rumah para sahabat rumah itu kan lagi rumah ino bangunan pek sagawa ju hana bendu hubung hana gua kake ke semujit le para sahabat zaman kake je ke semujit tawanya jak ibadat tak mengena itikaf nyan ban amtaji mutapa ju hai rumah penduduk kan toto ang gua kah ke masjid kah ke masjid nanti pulau ni la tuba wala tuha wala turas sah ibadah ini jadi masjid hana ladim Jumaat ino Mesir banyak masjid tapi salat Jumaat di satu tempat yang cerita Imam Syafi'i di Baghdad waktu itu Imam Syafi'i di Baghdad dua buah tempat Jumaat nah pendapat begah leh hana geingkar li Imam Syafi'i di Mesir kan luah le masjid tapi Jumaat tabo di Baghdad nah pendapat begah dua nah pendapat begah leh hana kita ditunjuki le hana tam di atas boleh olehnya ashab daripada Imam Syafi'i tentang kejadian Jumaat di Baghdad leboh dua boh tapi hana gedang berbeda pendapat le pendapat ashab timbul bahkan kebiarkan sedangkan di Mesir hanya tak boh yang pertama yang kuat boleh lebih di atas satu Jumaat karena Baghdad kampung yang raya sukar berkumpul pada tempat yang satu Baghdad luah dapat-dapat orang dumnan luah bak sabar tempat sukar pun nilai bakjak menyuka luah nanti jadi oh bakjak alinya ubina dapat bangunan bu raya tak tahan baru mungkin musabat tak sabar maka dasar di atas ini nyok cok sabah juga nak kebulum uwe penyebab jid tak adut sukar ijid timak di tempat yang satu boleh ziyadah datis sarboh Jumaat di mana saja nanggro apabila banyak manusia dan sukar berkumpul mereka itu kata boh jid le yang dia le kan tubi uluar dalam oh ini nak luar dalam kadang menyona betua puno bi qadaril haja jid tamah menurut keperluan hancid tamah kutahau dan dengan ini pendapat Abu Abbas Abu Ishaq gepilih li kebanyakan ashab oh itulah ashab Syafi'i tasrihan wa ta'ridan
nacara gamblang, terang-terangan, nacara sindiran. Termasuk yang tarjih pendapat jid le Jumaat wate sukar, rame sukar ijtima, Qadi Ibnu Katjin Hanatiru Yani Al-Hadali. Hanang bunuh hanalumbu yo go. Ha? Gura kita. Bunuh ka hanalumbu. Asa. Yang lumbu sa. Yang kedua, hanyasanya boleh lebih padanya Jumaat karena kurung Baghdad dipada di antara dua sisinya kurung, maka jadi li Imam Syafi'i atau ashabuna tempat budang Jumaat lagi dua boh palat. Lagi kita jangan melakukan apa-apa di tengah-tengah kota Baghdad nah kurung Furat ya. Ya. Hana perledaku. Nah, dua boh kurung Efrat dan Tigris. Kurung Furat membelah di tengah-tengah kota Baghdad. Redno taboh masjid, redih taboh. Imam Syafi'i hana getham. Nyo yang temikikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cerita di hana getham lagi. Yang temikik ashab. Nyo no, wah talafal ashabu fi amriha. Yang nak kalan, but Imam Syafi'i hana getham. Yang pikir pakan hana getham ashab. Yang pertama bunuh no, raya nanggro rame ha, mungkin berkumpul di satu tempat. Yang kedua nakrung membelah dua boh balat, dua boh tempat, sehingga dengan gara-gara nakrung kira dua boh balat masing-masing itu dikulin hukumoh balat redi hukum roh agaknya pedang Jumaat agar balat dan agar. Dan dasar nyankun Abu Taib bin Salma. Dan dasar di hati ini pendapat karena kabal balada ini dengan gara-gara nakrung kalage dua boh balad tidak boleh didirikan pada tiap-tiap satu sisi kecuali satu Jumaat. Radno taboh, radih taboh hanya dua. Karena gara-gara balada ini you know. Satu balad satu Jumaat, karena dibelah lekrum dua buah balad dua buah Jumaat apa-apa hanya lebih. Nyan kejadian di Baghdad lo kurumian oh tak cok ke kejadian Baghdadnya bermula tip-tip balad yang dipada di antara dua sisinya oleh kerung kait kerung asai be asai kana kerung yang berhajat kepada berenang, maka dianya balat Saban seperti Baghdad be kerung dia tablo adakala alu je taling ke belagai di Baghdad. Di Baghdad bahkan hana getam karena hanya gejak orang belah no belah deh dua pihana mungkin matanya lah tempat lain yang lagainya Saban dengan Baghdad berarti je dua boh masjid karena kira lagi dua boh nang tu dan nah orang yang terang jikalau nalah dua boh janin itu dua buah balat sungguh teksir orang yang lalu dari salah satu kepada daripada keduanya kepada yang lain. Laka surah kepada yang lain atau surah puga sukar. Kasara kasar kasar mayam
orang gelewat dari belah no ke belah de kaje kata semayang karena kabala lain. Ya. Yang kelai hanya saja boleh tiada arti sabuk tempat semayang Jumaat, karenanya tempat semayang Jumaat itu lele karya yang terpisah pun kemudian mensambunglah segala bina, maka diperlakukan di atasnya akan hukumnya yang jamun. Turah karya be ninggama gampung kenanya. Definisi karya ab niatul mujtamiah, bangunan yang berkumpul di satu tempat. Mau bisa yo bagitanya hana tatu oh pugah contoh pam tamu di Arab menyena neja Arab dalam perjalanan Mekah Madinah, Madinah Mekah di tekalen lagi pesantren ngan jalan raya jiu alian sabuh tamu naju rumah nama masjid tapo alian kosong 20 km ya juhana gede hana kena hana nyan asal usul karya. Duda wate karame penduduk meluas perkampungannya dengan perkampungan yang lain, bak tempat yang lain, nah 10 kilometer je kah, menambah penduduk, pegak-pegak bangunan, hinobimunan, hingga musambung. Musambung duda awai terpisah, gebah hukum awai. Likulin hukumoh. Urung karya haji nam tajidro gawai walau jino gampung ka mutambung bangunan diberlakukan hukum jamun karena terpisah nyantu tak udegena yang hukum asli di awai terpisah duduk mutambung ilum turahnya ke gampung fa'ala hadha. Dasar dia di ini awai qura mutafariqah duduk mutasilah boleh tak ada Jumaat dalam tiap-tiap balad yang laganya kedudukannya yang kegebuka hukum lain lagi buno Baghdad nakrum payah langu Baghdadnya menyana laganya be alu be kana tutu be krum pukun ni iya je tablok lagi kurung timu kan menyokong iraya jamun kamu lingkir rana itu tilak ya kurung itu dia aju menyajap ukude dengan tapak torenan upasai gulir menyajak kenora kandang wewe kan tak utam tak utam baru tu paduka le wa tarada alih Abu Hamid gintiran dari urung yang pegang syarat bunuh oleh Abu Hamid dengan alasan iktirad dari pendapat yang kedua dan dijawabkan dengan barang yang dijawabkan pada yang kedua dan diisyarah kepada ini jawab oleh pengarang kitab takrib jarang-jarang dah muncul Abu Suja hana perlu jawab yang ini yang kedua bahawa sungguh ziyadah tidak boleh dengan satu hal pun nyan yang ketak ker Bandung turah diket han lagu bagian yang puntak ke luahan nanggrau olehnya na kruang yang gele kura mutafarriqah duduk mutasilah gebah hukum awai hanjir ba turah yang keput satu hal pun tidak boleh. Kemudian kiban dijawab tentang Syafi'i hanagi ingkar di Baghdad dua buah masjid semayang Jumaat dan hanya saya tidak mengingkar oleh Syafi'i karena masalah ijtihadiyah masalah tentang pedang Jumaat je ngahanjir ijtihad para mujtahid kalau nak mujtahid awai nah juga lontok Imam Syafi'i undang-undang roji tidak boleh bagi seorang mujtahid diingkar ada mujtahid yang
lain. Karena masalah ijtihad, anak mesti sama. Punya kebetulan sama, alhamdulillah kah terjadi ijma. Nyo zahir nas Imam Syafi'i yang telah terdahulu yang disimpan atasnya oleh Syekh Abu Hamid. Orang kecok kesimpulan pendapat kepuiknya lain. Tetap yang muktamad lagi leboh likut mengena salah satu daripada le kajit le tempat semayang Jumaat. Yang kejil gara-gara pendapat yang kepul berangkaban mantam tatikudi leboh surah hilika tetap hanjit tak ada menyajino kejadian tak ada kan ya. Walaupun sebab urung sebab syarat yang lain namun tetap sunat niadah lehu karena menyatakan bab pendapatnya mana sah tabuh sabah balat sabah masjid yang pihi oh tak bicara ukuran balat ilun hana ilumi makna tajuk lahnya pura nyonya kakaknya kan ke kecamatan tamalanga sabah masjid you know bak nang grogok mah ik dah biling nang grogok mentang masjid raya bina jalan maknanya cik murah Cemura baru, Gurasid, Masjid Raya, Kandang, Nam. Yang menyedacok ke balat Tamadanga, Masjid Raya Mentengkah, Nam. Masjid. Tak ada empat pendapat yang keput, Laya Juzu, Tamadanga harus apa? Yang menyedacok balat Tamadanga. Dipak icurcuk sampai batili tabok tacok kemukiman tapi ubut lom balat tak ada cik bak katanya mantang kanan jadi hana surah pubek sunat ini ada gara-gara pendapat yang kebut sip syarat lain retno tak ada tetap sunat ini ada karena hukum yang ada jemaat leh wajib yakin hanasah sunat taradud antara sah dengan hanasah harimnya yakin sah nya sabah sama langa ataupun datren bercuti kemungkinan kemukiman kebalat kemukiman masjid raya sabah kan kaya yakin sah hana tak anduk satu balak satu masjid yang tak nyadah Jumaat hari kan kamu hai yang buji nafai kerana you know bantabohnya keadaan tu leboh leboh pun eh? Baru jid tak tu hana tinggal leh yang pun janji panin ada beli yang pun roh hukum tak tu boleh tidak boleh tergantung kepada lebo surah puno boleh tak ada tapi be tuala bi qadril hajah ditanduk dengan kadar hajat wa illam takun hajatun fasahih al jumaah allati yaqa'u biha tahrim awalannya jika tidak ada hajat untuk tak pegat le kala tapi hana hajat terlarang tapi kata pegat maka bermula yang sah nyakun pendapat saya yang sah Jumaat yang terjadi dengannya oleh taharum awalan berarti tegebi ke dalam tawawai di tempat yang hanya tak adut kata adut yang sah sabar so nyawai bak takbiratul ihram dan apabila tahkoklah hajat kaitan mengelalan lebo surah puno ilikut
perlu kepada ta'adud dua atau lebih tempat salat jemaah. Hal saja langgampu dia dua dua buah masjid karena ka boleh puno ka hajat. Ditanya hal saja yang lebih gad dan semayang dilikut yang lebih gad daripada dua 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 imum. Jumaat di tua imum, jumaatnya tua imum. Ke jemaat masjid tempat semayang Jumaat, tawai imum hidih, tawai imum hino, yang tak kalan, dah yang lebih afdal. Maka, jika sama keduanya, santun kelebihan imum bandua buah tempat, fal masjid al-aqdam. Temu jawai, dah awai dua buah masjid tempat pedang Jumaat, kenan dajak, yang punya imum santun kelebihan. Wa inta sawaya tiga buka masjid tu. Ho ta tu. Puan. Fa fil tantang ya fi Allah padum. Fa fil aqrab dah yang tau ngeromoh dayo. Wali kasratin nas ayatan fadlun yura'a. Dan bagi banyak manusia pula ada kelebihan yang perlu diperhatikan. Nah, sabah tu dekati saban mendung dah yang ramai urun. Yang keenam, pun keenam yang syarat pedang jemaah dua khutbah. Maka keduanya itu fardu dan deng dalam keduanya fardu dan tu antara keduanya fardu. Dan pada khutbah pertama buah perlek puja kurung-kurung ji alhamdulillah. Yang kedua selalu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kedai wasit dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Kelimang baca satu ayat daripada Al-Quran dan menancit kewajiban dalam khutbah yang kedua buah kecuali bahawa sungguhnya pekerjaan wajib dalam khutbah yang kedua oleh doa berantau baca ayat dan syarat khutbah lom ehana dan bermula dengar dua khutbah itu wajib dari berpeluh kerana tu dah pernah kan orang tu duduk nah, nama tak lah tapi bukanlah orang berpeluh orang berpeluhnya tibar lagi syarat orang kemayang. Yang ke masalah ini kita pakai mik yang menyokat tadang suara melalui alat yang kan suara asli suara di meli alat lagi suara di meli angin dalam kitab miyana khatib harus gemusu kira-kira menyokat bulan mik dek ke berdua orang menyokat hanasah nyan masalah desom hana rata urung mufum kepikir saya kada tu mensumik kada Allah.